Dan juga turun surat Az-Zumar ayat 10. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah. Ya, apa kalimat sebelumnya? Qul, katakanlah Muhammad. Ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Ya, katakanlah wahai hamba-hamba yang beriman, bertakwalah kepada Rabb kalian. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh surga. Dan apa wujud ketakwaannya? Ardullah wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Jadi kalau kalian tidak bisa beribadah di negeri kalian tinggal, tinggalkan negeri itu. Hijrahlah. Karena negeri Allah itu luas. Itu wujud ketakwaan. Maka semakin mantap bahwa turunnya surat Al-Kahfi dan surat Az-Zumar ini isyarat agar kaum muslimin hijrah, meninggalkan kota Mekah karena mereka tidak bisa beribadah padanya dan mereka terus menerus mengalami gangguan, intimidasi, ya, dan kekerasan dari orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Nah, kemudian apa di akhir ayat di surat Az-Zumar tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Jadi memang butuh kesabaran dalam menghadapi keistiqomahan dalam di atas al-haqq. Nah, dengan isyarat dari dua surat tadi, Al-Kahfi dan Az-Zumar, akhirnya Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat yang merasa enggak kuat lagi, ya, apalagi dari kalangan yang enggak punya backingan, ya. Karena kalau Abu Bakar ada yang backing, Rasulullah ada yang backing, ya. Kalau Bilal dia muda tapi dia tertekan juga enggak mungkin bisa, ya. Ada juga orang-orang yang dari kabilah rendahan, ya, silakan untuk hijrah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lau kharajtum ila ardil Habasyah, hendaklah kalian pergi ke negeri Habasyah. Fa inna biha malikan la yadhimu indahu ahad. Karena di sana ada seorang raja. Jadi ini bukan berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib. Ya, kok Nabi bisa tahu? Habasyah itu kan jauh. Ya. Ethiopia kalau sekarang. Iya. Ya Allah Subhanahu wa taala yang mengabarkan kepada Nabi, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa di negeri Habasyah ada raja, ya, yang adil. La yadhlimu indahu ahadun. Iya. Dia tidak akan membiarkan seorang pun dizalimi di hadapannya. Dia betul-betul jaga rakyatnya dari tindak kezaliman. Ya, ini disebut dengan raja apa? Najasyi. Najasyi itu bukan nama raja, tapi istilah penguasa untuk negeri Habasyah, namanya Najasyi. Kalau Fir'aun itu istilah raja untuk negeri mana? Mesir. Kalau apa? Kaisar atau Kaisar kalau kita itu istilah untuk raja Romawi. Kalau Kisra Persia. Kalau kita presiden. Kalau mana lagi? Perdana Menteri. Begitu, ya. Itu istilah kepala negara atau penguasa. Adapun namanya, ada yang mengatakan Asmah, ada yang mengatakan Asmaha. Ya, Asmaha. Pergi ke sana, ya, ke negeri Habasyah. Hatta yaj'alallahu lakum farajan mimma antum fi.
tetaplah berada di sana sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi bagi kondisi kalian yang sulit ini. Masya Allah. Jadi disuruh hijrah bukan ke negeri yang dekat ini. Habasyah itu negeri ajam, bukan negeri Arab. Ya. Gimana tadi komunikasi kita? Mereka enggak bisa ngomong Arab. Namanya ajam. Ya, enggak bisa bahasa Arab. Kemudian Habasyah bukan negeri yang dekat, tapi harus apa berlabuh ke negeri yang jauh. Iya. Kemudian Habasyah juga bukan negeri yang kaya, tapi negeri miskin. Iya, lebih miskin dari Mekah. Kalau negeri kaya, mungkin motivasinya beda. Wah, hijrah enak nih. Ya, hijrahnya ke Dubai. Hijrah. Negeri yang asing, yang nggak pernah mereka berkunjung ke situ, ini kan luar biasa penderitaan, ya. Tapi masya Allah, karena kekuatan iman mereka tetap pergi hijrah semata-mata demi apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, antum di sini dikasih kemudahan beribadah kepada Allah, ya, tapi malas ibadahnya. Ya. Mereka mau beribadah kepada Allah saja sampai harus hijrah seperti itu. Hadza shiratun mustaqim.